Kalau kamu terus-terusan di sini, kita makin mesra nih. Val, sayang, amat aku ya, kamu ngelupain aku sekarang. Iya kan, kita udah berapa bulan, Wi, putus, Wi. Udah sana pergi, Wi. Nanti aku tambah romantis nih. Sayang, kayaknya aku lapar banget deh. Ntar habis ke bengkel kita makan ya. Iya, sayang, iya, sayang. Tadi kok gak ada bengkel sama sekali sih? Mana si Aldo gak ngejar-ngejar lagi? Capek banget nih. Aldo mana sih? Aldo mana sih? Bentar. Aku telepon lagi tuh anak. Aldo. Kok gak diangkat sih? Katanya udah di jalan. Mana nggak ada orang lagi, nggak ada orang sama sekali di sini. Ini angkat sama si Aldo. Anak main-main. Mana sepi banget lagi. Masa ya aku harus dorong motor sendirian? Aku nggak tahu bengkelnya di mana. Mana jauh banget tuh ke depan. Mana jauh banget. Mana toko juga lagi di sini. Ya aku pakai ojol. Terus nanti kalau pakai ojol, terus Aldo datang, aku pergi, Aldo nggak ketemu sama aku. Ya udah, aku nungguin Aldo aja di sini. Cip, kamu ngapain di sini? Kamu masih nanya aku ngapain di sini? Ya kamu ngapain di sini? Kamu yang nggak bertemu sama aku. Bisa-bisanya sih masih nanya aku ngapain di sini? Ya, aku barusan latihan band lah sama teman-teman aku di studio. Motor aku mogok. Terus? Terus apa? Ya kamu bantuin aku lah. Bantuin? Bantuin apa? Aku aja gak ngerti masalah motor. Gimana aku mau bantuin kamu? Kamu gimana sih? Cowok gak bisa diandelin banget. Kalau kamu gak mau bantuin aku, ya udah kamu ngapain kesini? Iya, sebenarnya aku gak mau kesini. Kebetulan aja kamu nyepam chat sama aku. Aku lagi latihan band. Aja, dasar anak mama gak bisa diandelin. Cit, aku tuh bukan yang gak bisa diandelin, tapi aku tuh anak band. Mending kamu gak usah jadi anak motor, gabung aja sama anak band. Aku suruh masuk anak band? Maaf dong, aku lebih baik main motor daripada aku suruh masuk anak band seperti kamu. Untung aja aku belum jadian sama kamu, karena kita gak sefrekuensi dong. Cit, meskipun kita gak sefrekuensi, aku itu selalu pengen dekat sama kamu. Aku gak bisa terus-terusan sama kamu kalau kamu gak bisa diandelin kayak gini. Aku butuh motor monggo aja, kamu gak bisa. Aku gak bisa deh terus-terusan sama kamu. Mending aku pergi aja deh daripada kamu nambah beban di sini. Oh, jadi aku benar-benar gak dibutuhin ya di sini? Ya kalau kamu gak bisa bantuin aku, ngapain kamu ada di sini? Oke, fine, aku pergi ya. Dasar anak mama gak bisa diandelin. Cit, aku tuh anak band. Oh iya, Cit. Nanti makan malam ya. Jangan lupa. Dasar anak mama gak bisa diandelin. Terus kok minta tolong sama siapa nih? Mana gak ada orang lagi di sini. Bisa-bisanya sih Aldo deketin aku, terus dia gak bisa diandelin. Aku minta tolong kayak gini aja, dia gak bisa. Dasar anak mama. Yaudah, aku terpaksa dorong motor ini ke depan lagi untuk mencari bengkel atau mencari bantuan orang. Ya ampun, ini motor kenapa sih? Aduh. Wow. Wih, udah tadi di sini. Udah tadi. Ngapain di pinggir jalan kayak gini? Biasa nungguin cicing kok, Bro. Mau kemana? Ini kita bopet nih. Biliar. Betul sekali. Paling kalian mau main biliar di tempat yang baru itu? Iya, BM Pool. Oh, BM Pool. Oke, kalau kalian memang mau ke sana, aku bentar lagi ada acara, bentar nanti aku nyusul deh. Oke, Bro. Beneran, Bro? Iya, nanti aku nyusul. Udah pada enak enggak main nih? Wah. Biasanya si Awe ini latihan terus menerus tapi mainnya nol. Bro. Saya meskipun
nggak pernah latihan we, tapi kalau musuh kamu tetap saya bantai we. Kayak dulu itu bro, ceritain dulu bro. Awe latihan siang dan malam, tapi masuk perempat besar kamu bro dulu. Udah, itu. Udah. Eh betul, kamu nggak usah kayak gitu, kasihan si Awe. Siang malam latihan, hasilnya tetap di bawah saya. Remen nih pasti nih. ya udah deh. Aku jalan ya. Weh, latihan yang rajin weh. Oke, bro. Tenang aja, bro. Gua datang lu, bro. Betul. Sini, Betul. Iya, benar, Bro. Coba. Kamu lihat tuh. Yang mana? Cewek yang dorong motor. Itu kan cewek yang pernah aku goda di Alfamart itu, Bro. Iya, ingat, Bro. Bro, tahan dulu, Bro. Sepertinya itu cewek butuh bantuan, Bro. Iya, kasihan dorong motor tuh. Wah, ini kesempatan nih, Bro. Ini kesempatan, Bro. Datang dua kali. Oke, bro. Kalian enggak usah ikut-ikut saya ya. Okay, biar aku yang nolong. Tepan, bro. Wah, kesempatan nomor HP nih, Beto. Berat banget lagi. Ini siapa sih? Enggak tahu. Dia ngapain masih yang ngangkat motor kayak gitu di sini? Iya, motor aku kan 2 stroke mbak, jadinya ngangkat kayak gitu. Masih nggak tahu sama orang capek dorong motor kayak gini. Mbaknya capek. Pake nanya lagi, ya capek banget lah. Ya nggak usah sampai marah-marah gitu dong, kan kali aja aku bisa bantu. Bantu kalau kamu emang niat bantuin aku, kamu tuh datang ke depan aku tuh dengan wajah yang sopan, bukan ngeselin kayak gini. Iya, kan, aduh, kan motor aku memang 2 stroke, mungkin nggak bisa pelan ya, muk. Turun. Cowok ngapain sih? Ya, nggak apa-apa. Nggak usah duduk di motor aku. Iya kan cuma duduk, mbak. Aku mau bantuin kamu. Kalau bantuin aku nggak perlu duduk, kini dorong aja. Ya, aku kan nggak punya motor gede kayak gini, cuma ngapung duduk. Pelit amat sih. Kalau aku nggak boleh duduk di sini, aku nggak mau nih. Nggak mau bantuin kamu nih. Coba apaan sih? Lihat mau bantuin aku, tapi sampai duduk-duduk di atas motor aku lagi. Mbak, ngomong apa? Kalau kamu emang mau bantuin aku, ya udah bantuin, didorong. Bukan malah ngajak ribut kayak gini di sini. Mbak, tapi kalau dilihat-lihat, mbak makin marah kayak gitu, makin cantik loh. Apaan sih kalau aja nggak so akrab kayak gini ngomongnya? Iya, bukan so akrab. Cuma bikin suasana biar kamu nggak capek. Ya udah kenalan, Novel Tupal. Citra. Ya udah salaman. Nggak perlu, yang penting udah tahu nama aku. Ya udah kalau kamu sewot kayak gitu terus, aku ya kalau nggak perlu bantuannya aku pulang aja deh. Ya udah aku bisa juga kok dorong motor sendirian. Beneran? Beneran. Ya udah, aku pulang ya. Tapi Mas Miguel ini gimana sih? Ya nggak tahu kan, nggak perlu bantuan. Mas, please. Kok pegang-pegang kayak gini? Aku perlu bantuan, Mas. Aku udah capek banget, nggak bisa dorong motor lagi. Katanya nggak perlu bantuan. Ya, Masnya sih ngeselin banget. Iya kan, aku ngeselin-ngeselin kayak gini, tapi manis. Perlu bantuan nggak? Perlu. Hehehe, gitu dong. Gimana, perlu? Dengar nggak sih? Tapi cewek selalu begitu ya. Emang hukum malam ya, cewek itu nggak pernah mau kalah ya. Selalu cowok yang selalu kalah. Mau bantuin kalah. Aku apa enggak? Gunung tinggi. Nggak apa-apa aku puisi di sini, mbak. Nggak boleh. Makan waktu. Kalau emang mau bantuin aku, ya udah. Bantuin dorong motor aku. Sampai kayak orang kantoran makan waktu. Kita ini anak motor. Aku lihat mbak nih banyak stiker kayak gini anak motor. Memang anak motor juga? Iya emang anak motor lah, saya dari kecil memang anak motor. Klub motor Fish Air. Mau motor kita apapun, kalau kita udah komunitas itu iya kan satu hobi. Salam satu aspal, meledak, menyala bosku. Yaudah menyala, yaudah bantuin aku sekarang dorong motor aku. Ya udah kenalan dulu, salaman dong. Citra! Salaman, Novel Tupal. Nggak mau. Kalau nggak salaman ya udah aku pulang. Ya ampun. Kamu ini ikhlas nggak sih bantuin aku? Ya udah salaman. Citra. Salaman yang betul dong. Citra. Orang salaman kayak gini, mau salaman nggak? Citra. Salaman. Citra.
Ya udah, Noval tuh pal. Ush, halus juga tangan. Ya udah aku dorong. Aku dorong ya. Ntar di depan ada. Ya udah, bantuin. Bantuin. Kok aku yang suka? Ya udah, bantuin. Gimana sih? Ya udah, pegang bantuin. Hai, bantuin aku dorong. Ya udah, ke bengkel depan punya aku nih. Ya udah, yuk. Ya udah, yuk. Ya udah, kamu naik, aku dorong. Oke. Anak motor aduh, bukan aduh, sih. Ya udah nih pegang sendiri. Ya udah pegangin, kenapa sih? Ah, nyusahin banget sih. Cantik cantik nyusahin. Coba dorong. Buka dulu. Ya udah bukain. Udah kakinya naik. Oke. Okay. Coba bisa aja ya bantuin aku. Aduh. Duit. Apa-apaan nih dorong-dorong kayak gini? Kamu yang apa-apaan ada di sini? Siapa nih? Ah, gak tahu. Dia cuma mantan aku. Udah, Wi, ngapain sih? Kamu gak jelas banget ngadang aku kayak gini. Kamu ngapain sih bantu cewek ini? Capek-capek. Iya, aku bantulah. Dia PDKT-an aku. Cewek ini PDKT-an kamu. Bener, ini PDKT-an aku. Terus mau apa kamu? Udah mulai sekarang, kan kita udah jadi mantan nih. Jadi mantan yang baik aja. Udah, kamu gak usah gangguin aku ya. Ini aku udah dapet yang satu jalur sama aku. Anak motor juga. Ya meskipun aku cuma naik fish, dia naik ninja. Oh, aku juga anak motor. Lihat aja tuh motor aku kayak gitu. Iya, tapi kan orang tua kamu gak mau kamu anak motor, Wi. Iya, tapi aku kan anak motor dipegang. Beda banget ya sama orang tuaku. Orang tuaku selalu ngedukung hobi aku ya meskipun aku touring kemana-mana. Wih, lihat tuh. Udah, Wi. Ini bener, Wi. Bener, Wi. Ini PDKT-an aku, Wi. Ya. Gak usah kayak gitu, kenapa sih? Oh, dia gak apa-apa kan lagi PDKT-an biar romantis, Wi. Terus dorong ini di motor kenapa coba? Iya, motor. Aku mau gombak. Jadi Mas ini bantuin aku buat ke bengkelnya dia. Motor sekeren ini mogok? Iya, mogoknya karena nggak pernah dihidupin sama PDKT-an aku. Turun aja kenapa sih? Lihat-lihat nih, lihat nih. Kalau kamu terus-terusan di sini, kita makin mesra nih. Pal. Sayang, selamat aku ya, kamu ngelupain aku sekarang. Iya kan, kita udah berapa bulan, Wi, putus, Wi. Udah sana pergi, Wi. Nanti aku tambah romantis nih. Sayang, kayaknya aku lapar banget deh. Ntar habis ke bengkel kita makan ya. Iya, sayang, iya, sayang. Oke, sayang. Oke. Okay. Aduh. Iya deh, kamu turun aja nih. Bentar, enak gini aja, sayang. Enak, sayang. Wow. Gini. Iya, sayang. Ya udah, kalau kamu terus-terusan di sini aku tambah mesra. Sayang. Ya udah foto-foto, foto-foto. Enggak, ngapain juga foto kamu ada di memori aku. Ya udah sayang, entar aku cium nih. Enggak usah. Iya, ayo udah. Aku aja yang pergi. Sayang, sabar sayang. Udah pergi sana. Udah sana, Wi. Kalau tetap di situ aku makin mesra loh. Iya, iya, Pak. Ingat ya, jangan gangguin aku lagi ya. Aku udah punya PDKT-an nih, bentar lagi pacaran. Tuh masih sayang sama kamu. Udah, sana aja, Wi. Pergi sana. Ya, aku kan enggak sengaja. Kenapa kamu juga peluk aku? Kamu juga suka ya sama aku. Aku tuh bantuin kamu. Aku meluk kamu. Tadi aku bantuin kamu karena kamu disamperin sama mantannya. Ya, posisi aku kan mau minta bantuan juga sama kamu. Ya, kita fair lah. Kita ya saling membantu. Yaudah. Ini udah kita ke bengkel. Tapi enak juga ya dipeluk cewek cantik ya. Udah kita ke bengkel. Udah gak usah salting kayak gitu. Kamu juga peluk aku. Ini udah kita ke bengkel yuk. Oh ya udah yuk. Gak usah sampai salting kayak gitu. Dipukul lagi. Hai. Bisa gak bisa tidur nih aku 2 minggu nih. Kok bisa-bisanya sih aku? Gimana, udah mau jalan? Kok bisa-bisanya sih aku tadi meluk dia? Astagfirullahaladzim. Ini tetap dipegang aku? Ya udah pegang kamu aja. Bentangnya masih jauh nggak?
Iya kan di depan bengkel aku sendiri. Yaudah yuk. Masa iya aku mau buka di sini bengkelnya? Yuk. Kamu langsung pulang? Iya langsung pulang. Makasih ya, kamu udah bantuin aku tadi. Iya makasih, makasih juga ya. Udah dikasih nomor telepon kamu. Tapi gak apa-apa nih aku WA kamu. Ntar ganggu. Gak apa-apa, cuma aku gak janji balas terus ya. Soalnya aku kadang sibuk kan. Kadang juga aku sampai kan, saya sibuk itu ya, gak janji mau balas kayak gitu. Ya gak, takutnya aku lagi di mana terus gak sempet balas chat kamu. Tapi nanti pasti aku balas kok. Ya udah, kamu hati-hati ya. Apa aku anterin? Udah gak usah, aku bisa sendiri kok. Ya udah. Hati-hati ya, gak usah ngebut-ngebut. Oke. Oh ya, malam Sabtu Kopdar ya. Ntar aku samperin kamu, gak apa-apa kan, meskipun beda. Ntar aku beli ninja deh. Oke, gak apa-apa. Yaudah, aku pulang dulu ya. Yaudah, hati-hati ya. Oke. Turun dong. Yaudah, ayo. Udah. Aku WA enggak ya? Dia udah sampai apa belum ya? Ah, ya udah deh, WA besok malam aja deh. Iya, besok malam. Hah. Mana selalu teringat yang tadi dipeluk lagi kayak gini. Hah. Pelukannya dalam banget lagi. Kalau misal aku jadian sama dia, bisa enggak ya? Hah. Tapi enggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku harus terus pepet besok malam aku WA. Nanti apa ya? Hah, udahlah. Mandi. Ntar ngebayangin. Ih, cewek itu siapa sih? Malah cantik banget lagi. Dia juga suka motor. Terus, kalau Nova sampai suka sama dia gimana? Kalau Nova sampai jadian sama dia, akunya gimana ya? Ih, tapi awas aja tuh cewek. Lihat aja tuh nanti. Gini.